Kita saksikan di sana lepas sudah melambung tinggi penyelamatan saudara Zidan
akan kembali bulan keluar, dan tentunya satu angka kembali ditorehkan dalam kedudukan 8 sama. Masih ada di sana, siapa yang akan dituju? Dreyen naik, angkat kali ini. Angkatannya mampu dibentuk, serangan dibangun anak-anak merda. Terlampu jauh kali ini dan mampu disambar oleh saudara Abdul dalam kedudukan 9 melawan 8. Dan terbuka di pasangnya saudara Faro ada di sana. Faro masih mampu ditahan kali ini. Server dari saudara Faro penyelamatan. Namun memang bulannya terlalu sulit dijangkau. Dan kali ini berbalik unggul 2 angka tim bola dari KFC. Dalam kedudukan 10 melawan 8. Masih lepaskan. Masih melambung tinggi kali ini. Bintang yang dituju. Hantaman keras. Namun keluar. Lagi-lagi yang kedua kalinya. Hantaman dari saudara Ipan keluar. Dan tentunya satu angka kembali 11 melawan 8. Lakukan kali ini. Penyelamatan dilakukan anak-anak Merda. Mampu ditahan serangan balik melalui kaki dengan Jika dibuat. Luar biasa Jika. Salah satu center yang sudah setara dengan pengalaman. Dan kita pastikan bersama kali ini masih melalui nomor punggung 2. Kali ini dari saudara Maru. Masih Faro, lepas sudah kali ini melambung tinggi, angkat hantaman keras, serangan balik jidak, hantaman lagi yang kena penyelamatan masih kamu dijangkau tergopoh-gopoh kali ini di bola menjadi Merda dan tentunya satu angka di mereka masih melanggar berpunggung 2 Faro. Faro yang dari KFC konsentrasi masih Faro. Sayang Faro kali ini bahasa Inggrisnya kesusu Mas Faro dan akhirnya bolanya Soldier keluar. Masih mulai nomor punggung terlanjur karena lepas sudah melambung tinggi es kurang terpulang kali ini. Angka-angka luar biasa. Lagi-lagi kali ini saudara Zen terbang dari belakang kali ini. Satu angka diterekat dari tangan saudara Zen. Dan kita pastikan bersama dengan kedudukan 14 melawan 9 masih lepas sudah kali ini. Masih kuat saja, masih mampu dijangkau. Berbalik arah kali ini tim bola menjalar di atas, masih mampu ditahan. Satu dua tiga, berbalik arah. Satu dua tiga, dan tentunya satu angka pindah poin untuk tim bola voli dari Merda. Masih melalui nomor punggung 11 ada di sana ataupun saudara Fare. Lepaskan Fare, melambung tinggi jika hantaman keras masih mampu ditahan. Angkat kali ini hantaman keras, pukulan atas yang sempurna kali ini pelan namun pasti dari nomor punggung 1 saudara Cahyo mampu menerekan satu angka untuk tim bola voli dari Merda. Kembali ada Fare, lambungkan kali ini Zijan, sontekan beradu kekuatan di angkasa, namun akhirnya dilengkapkan anak-anak dari Merda. Wow, kali ini 12 melawan 14, kurang 2 angka, menyamakan kedudukan di bola voli dari Merda. Masih kembali dilakukan, terjadi kesalahan passing kurang sempurna. Angkat kali ini tim Pulau As juga terlalu berjalan. Masih mampu dijangkau kali ini. Namun sayang saudara Cahyo melakukan pelanggaran. Kali ini berubah arah. Pindah poin 15 melawan 12. Kembali kita saksikan di sana saudara Arda. Arda lepas sudah. Lakukan saudara Bintang. Penetap dilayakan. Serangan balik melalui tangan saudara Bintang. Hantaman keras kali ini menggelegar net. Lagi-lagi Zen, pemain yang luar biasa. Dari depan bisa, dari samping bisa, dari belakang pun juga bisa. Itulah saudara Zen, lepaskan pengamatan yang kurang sempurna. Kali ini ditinggalkan anak-anak dari Merda. Dan tentunya 17 melawan 12, lebih 5 angka. Masih 5 angka, selisih 5 angka. Lepaskan, bintang angka, hantaman terakhir hasil. Untung ada Noval, salah satu pemain yang bisa memutus irama serangan anak-anak di FC. Melalui tangan saudara Cahyo, kita saksikan Cahyo
Chef Vincent akan dilakukan. Lepaskan Cahyo. Sidang angkat satu. Balik kali ini balik. Balik Jet. Dan tentunya semakin berdekat di bola voli daripada di bola voli dari Berja. Kurang tiga angka menyamakan kedudukan. Kembali angkat Chef Vincent dilakukan. Pada sidang-sidang tipuan kali ini masuk di kantor. Namun sayang, sayang kali ini bulanan dicawuk dan dinyatakan double oleh Sun Empire. Dalam kedudukan 18 kali ini, anak-anak daripada GFC melalui sukses terus mereka lakukan cerita pelan penyelamatan dilakukan angkat masih mampu dibendung serangan pada sebelahan dari Persia luar biasa. Putra Putra marah Putra Burka kali ini mengeluarkan ajian serat jiwa dan tentunya menurunkan satu angka untuk bola dari Persia. Lepas sudah masih ada Zika hantar kali ini apa masih mampu dibendung namun sayang kurang singkat kali ini anak-anak Berja dan menurunkan satu angka 19-15. Kembali kita saksikan di sana saudara player melambungkan kali ini sangat acamannya Jatia Tila Batara. Jatia Tila Batara kembali melambungkan kali ini acaman demi hantaman dilayangkan dan tentunya satu angka diberikan masih melalui nomor punggungkan saudara Noval. Ketik saudara Noval mampu melihat bintang yang kosong kali saudara Noval dan tentunya satu angka kembali 17-19 cukup imbang kali ini kurang dua angka menyamakan kedudukan angka saudara Zikan acamannya kurang satu angka.
angka. Tim bola voli dari GMC menyudahi pertandingan di set yang pertama. Melalui tangan saudara Farouk ada di sana. Lepas sudah angkat. Angkat terus kali ini balik. Dan GMC kali ini 1-0 mengungguli mitra tandingnya. Tim bola voli